Okey, sekarang kita bersama dengan Jana ni. Jana, salam pertama. Mana bag? Haa. Eh, bencilah Arif Zafril. Kau hajar tau. Mana ada bag? Ini design lah. Korang ni tak boleh berfashion sikit. Okey, Jana. Mengekalkan kemenangan untuk 3-1. Orang kata sokongan peminat tidak berbelah bahagilah. Berjaya menewaskan Amir Rosli yang dikatakan bakal memenangi. So, ada komen sikit tak daripada Jana? Okey, komen saya adalah saya pun tak rasa yang saya akan menang. Nur mengungguli anugerah di FKL untuk kali ini. Saya pun macam congratulations Mira, aktris pilihan. Dan agak terkilan bila dah 2 tahun menang ni, tiba-tiba rasa macam kali ketiga nak bagi orang lain menang. Rasa macam sedihnya, tapi tak sangka peminat saya berjaya mendapatkan saya anugerah ni untuk kali ketiga mengekalkan aktris pilihan. Jana, orang kata di FKL ni memang milik Jana ke macam mana? Tidaklah, bukan milik Jana ni, tidak. Tapi saya rasa ini adalah orang kata usaha peminat saya. Dan sebenarnya kalau ada kategori peminat-peminat yang terbaik, mungkin akan dimenangi oleh Jana Nika. Tapi sebabkan saya ni hanyalah sebagai wakil untuk mengambil anugerah ni dan hanyalah bersandarkan nama Jana Nik. Tapi usaha satu ni adalah peminat saya yang mengundi. Terima kasih semua. Jana, bila orang kata Jana hanya menang kategori popular, tapi terbaik mungkin belum ada rezeki lagi. Ada komen tak bila ada orang kata Jana ni popular je? Saya mengambil tu sebagai satu lonjakan ataupun pembakar semangat untuk saya jadi lebih bagus. Kalau saya sendiri pun, saya tidak hanya mengharapkan populariti. Saya juga setiap hari belajar macam mana nak supaya orang rasa layak dia tu untuk dapat anugerah popular, tapi setaraf dengan dia punya kualiti lakonan. Jadi kat sini saya akan cuba untuk berikan yang terbaik dan saya akan pastikan yang setiap hari, setiap kali saya bekerja, saya akan improve walaupun sedikit. Itu janji saya, bukan kepada semua tapi dengan diri saya sendiri. Okay, sikit kepada semua netizen yang kutuk-kutuk Jana ni, kecam-kecam Jana ni. Apa kata-kata Jana kepada mereka? Netizen yang kutuk-kutuk, terima kasih sebab tanpa korang saya tak akan berada kat mana saya berada. Sebab kecaman tu sedikit sebanyak orang kata memberikan kita macam impact supaya kita tersedar. Kadang-kadang kita artis ni kita lupa diri. Jadi bila diorang kecam, kita rasa terduduk. Bila terduduk tu yang buat kita rasa nak bangun semula. Dan saya bukan adalah orang yang duduk akan jatuh dan tidak bangun lagi. Saya akan terus bangun. Saya tidak akan pernah mengalah. Saya akan terus berjuang sebab ini adalah periuk nasi saya, tempat saya mencari rezeki. Macam mana pun saya tetap kena bangun untuk teruskan hidup saya, perjuangan saya. Okey, Jana nak buku sekolah? Nak buku sekolah? Boleh, Mek?